Start Awarding Night Miss UMN 2014. Kita kan kampus multimedia, jadi sosial media itu sangat penting bagi kita banget. Sekarang ya. Banyak banget pastinya mahasiswa-mahasiswi UMN yang sangat berbakat dalam bidang multimedia. Pastinya, benar. Beata Megan, animasi 2013. Sylvia Elizabeth, Public Relations 2012. Clarissa Prana, Design. Maria Cynthia, Design Grafis 2013. Michelle Laurencia, Design Grafis 2013. Kinanti Nisi Ariana Maynard, Journalistik. Cindy Rostandi, Public Relation. Octavia Martin, Public Relation 2012. Desain Grafis 2012. Public Relation 2013. Santa Seriana, Teknik Informatika 2012. Langsung saja kita perkenalkan untuk Dewan Juri yang pertama, Sinta Safira, runner up kedua Miss Indonesia 2013. Selanjutnya, Trofi Siendi Suroso, selaku Direktur Komersial Civilink. Rumpoko Hadi, Siapa Corporate Learning and Development dari PT Kompas Gramedia. Selanjutnya, Neti Nurmalasari, Produk Eksekutif dari Marka Tilaan. Dan Ika Yanuarti, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan juga terima kasih untuk para media partner yang telah mendukung acara ini, kepada Vimela.com, Hardline Radio, Hardgym, FreeCyber.com, UMN Radio, Ultimax, Majalah Kobra, dan EventBanget.com. Kita tentu harus menemukan jawaban yang tepat. Mengapa di antara aktivitas universitas itu ada perhelatan Miss UMN? Saya sangat bangga dengan program Miss UMN ini. Ini adalah salah satu program unggulan saya. Dan ini akan saya harap bisa terus berjalan sampai nantinya. Para hadirin, tentu pelaksanaan Miss UMN 2014 ini masih menuai banyak kontroversi di dalamnya. Bahkan pada tahun lalu, ketika ada sebuah ajang kompetisi kecantikan besar yang dilaksanakan di Indonesia mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa justru melaksanakan Miss UMN untuk yang pertama kalinya. Kami dari Octaviani,
Michelle Laurencia. Maria Cynthia. Sudah lima nih Ferdinand ya. Saya ada satu lagi lima yang akan mengisi. Cindy Rostandi. Selanjutnya, Gaby Mariska Runtu. Octavianti Francisca. Sylvia Elizabeth. Nisi Ariana Maynard. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 10 besar finalis Miss Women 2014. freecyber.com, Women Radio, Ultimax, Majalah Kobra, dan eventbanget.com. Michelle Laurencia. Devina Clarissa Fakta Fiani. Selanjutnya, dari jurusan Public Relation, Gaby Mariska Runtu. Sudah pakai Verlina, masih tersisa satu posisi lagi. Rostandi. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk 5 besar finalis Miss Women 2014. Women 2014 ini Agung akan diuji. Masih untuk pertanyaannya, peran penting wanita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa wanita adalah sosok yang lembut, wanita harus mampu menjadi sosok yang rendah diri untuk dapat menginspirasi orang lain. Seperti kita lihat untuk Miss Women 2014 dalam kehidupan kesehariannya, mampu menginspirasi orang lain dengan kepercayaan diri dan kerendahan hati. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa budaya Indonesia bukan hanya soal batik, tapi adalah bagaimana perilaku dan tutur kata, dan juga bagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia. Itu yang menjadi salah satu dari budaya Indonesia. Dan yang dapat saya lakukan adalah, hal kecil yang dapat saya lakukan adalah terus tersenyum kepada orang, dan juga berperilaku dengan baik, tutur kata dengan baik, dan mencerminkan bahwa Indonesia memiliki penduduk yang ramah-tamah dan juga penuh senyum, sehingga orang lain boleh melihat bahwa budaya Indonesia sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Saya akan menjawab bahwa wanita yang baik adalah wanita yang berwatak baik. Karena ketika wanita memiliki kepribadian dalam yang baik, dia akan memancarkan kualitas dirinya keluar sehingga dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Jadi, berperilaku baik menghasilkan kesuksesan yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, mahasiswa yang berbudi pekerti luhur adalah mahasiswa yang tidak hanya sekedar pintar, tetapi dia juga bisa
menyebarkannya kepada orang-orang lain, memberikan aspirasinya kepada alma mater, persada, dan sesama. Terima kasih. Betul sekali Agung. Jadi pada kita bikin deg-degan orang lebih lama. Langsung saja kita akan kita bacakan. Inilah tiga besar finalis Miss Women 2014. Dari Desain Grafis 2013, Ania Cynthia. Selanjutnya, masih dari Desain Grafis 2013, Michelle Laurencia. Devina Clarissa Octaviani. Sekali lagi dengan teman-teman untuk tiga besar finalis Miss Women 2014. Kalau aku, Devina nyangka gak nih masuk ke tiga besar? Gak juga sih, karena seluruh finalis dari pertama kali kenal hingga karantina, mereka ternyata sedikit demi sedikit menunjukkan kelebihan mereka masing-masing, unik-unik, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang positif. Saya salut, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaannya, jika Devina terpilih sebagai Miss UMN 2014, upaya nyata apa yang akan kamu berikan untuk menginspirasi orang-orang di lingkungan sekitarmu? Silakan dijawab 30 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya nyata yang akan saya lakukan apabila saya terpilih menjadi Miss UMN 2014 adalah pertama, memulai dari saya sendiri dan kami 20 finalis Miss UMN 2014. Kami akan menjadi contoh positif yang mampu mencontoh para mahasiswa UMN, seluruh UMN, dan saya akan memberikan contoh positif dari perilaku nyata saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama saya akan lakukan adalah membenahi diri saya sendiri dari dalam agar kekurangan saya bisa ditutupi dengan kelebihan yang saya miliki. Saya akan meningkatkan perilaku saya agar lebih percaya diri dan bisa berbudi pekerti luhur sehingga memberikan teladan bagi teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Maria Cynthia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin menjadi tujuan saya untuk menginspirasi orang adalah saya ingin ketika orang lain melihat saya, mahasiswa-mahasiswa melihat saya, mereka bisa melihat ini mahasiswa-mahasiswi teladan. Apa yang bisa saya lakukan, hal kecil apa yang bisa saya lakukan, yaitu gak jauh-jauh mahasiswi-mahasiswa adalah datang tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga bisa menghargai dosen, menghargai orang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan juga bisa menjadi sahabat, menjadi teman yang baik untuk mahasiswa lainnya, yaitu memberikan ilmu seperti apa yang ditanamkan oleh Universitas Multimedia sendiri, bahwa kita ini harus menjadi orang yang bukan hanya berilmu, tapi kita mampu untuk menyebarkan ilmu kita kepada orang lain. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak teman-teman untuk Michelle Laurencia.
Sekali lagi buat tepuk tangan untuk ke 20 perempuan inspiratif UMN pada malam hari ini. Ya,
dan berikan tepuk tangan meriah juga untuk Michelle Larencia selaku Miss UMN 2014. Perjuangan sama kurang lebih hampir satu tahun dari 2013-2014 Michelle harus melewati berbagai wawancara serta daripada media partner Vimela.com, Hardline Radio, Hardkey, Freesaber.com, UMN Radio, Ultimax, Majalah Cobra, dan Eventbanget.com. Semoga ke-20 finalis terpilih dengan arah dari Michelle Larencia selaku Miss UMN 2014 dapat memasuki masa dedication year 2014 sampai 2015 dengan baik ya. Dan